Ini ya bangku, hasilnya nih, empang Pak Sabda, tuh, bukan kaleng, tuh, wuih, bukan kaleng-kaleng ini, berat, tuh, Allah Akbar, useng, berapa kilo ini, tuh, wah, beneran tuh, iya. Ini Bang ini. Parkir sini sebenarnya bisa ya? Iya, sama-sama Sabda ini. Ini buat parkirnya nih. Nanti kita tes daerah ya. Datang udah lumayan siang nih dohor. Ntar nanti. Coba satu ya. Nanti kita coba empangnya sebelah mana. Itu ini anaknya ya, anaknya Mas Sabda ya? Iya. Anaknya Bang Sabda. Ntar kita tes ya, kita cobain ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ini. Kiloan. Oh, kiloan ini mah. Oh. Aryan enggak ada. Aryan, gue cek di sono. Ya. Gurih. Besar itu ya? Besar itu. Tuh, bule mana bule? Bule udah enggak kalah pakai akil bule ah. Ayah. Oh iya. Baru lurus. Ikan loh. Ikan. Emong. Duh, tipis banget. Aduh, kuat itu tipis juga. Aduh. Aduh, buruan itu lepasin aja pegang ikannya. Dia nafsu, Bang. Dia yang nafsu. Ngencingin lagi tuh. Alah. Dia yang pengen doang. Tuh, ikannya tuh. Colok. Pecolok lah dulu, pamerin lah. Boleh. Nggak dipamerin. Dia nyemplung waktu. Ambil dulu. Saya lepas nih ya. Mulutnya bang tuh. Mongse nih. Besar banget. Oke, abangku. Kita cek orang. Oh, setengah hari. Dari jam berapa bang mancing bang? Jam 8. Oh, cebongnya mantep bang ya? Ajib. Info dari mana? Infonya dari mana taunya? Dari tukang perahu. Iya, makanya tukang perahunya di Sogok. Dari perahu siapa sih? Iman. Perahu Iman. Tanah merah itu. Loh, gua mah jauh banget dari sono. Enggak naik perahu. Kan ini dalam ini ya? Dalam tadi yang turun sedada sama lumpurnya. Oh, kuahnya mah dikit. Iya tuh. Nempang pas Sabda nih. Tiket sih masih lumayan deh, 50.000 bener enggak? Iya. 50.000 tapi kan besar-besar itu. Kalau setengah hari lagi keliling lagi enggak dia. Enggak ngerti dah, kalau keliling juga enggak apa. Cemong ayo wong ya, biya. Apa cepet om? Idi. Dan mending copot lah. Terbawa pip. Pantesan dia di pohon aja itu tadi. Pindah ada tuh. Mantap itu. Tapi nang bang, ayo belah sana. Tanya kalau dia pindah saya ke situ gitu. Adem dia. Dirayu nggak mau, dirayu ya. Tuh, yang ini nih. Punya ungkum sini. Cek. Tuh. Ini pada datang siang dia nih. Datang jam 2 aja ungkum. Iya antok tuh, main dong ya. Nih orangnya, guys. Nanti rombongan Herman ini, dia lagi kacau dia nih. Nih abangku, hasilnya nih, empang Pak Sabda, tuh,
Bukan kaleng. Tuh. Wuih. Bukan kaleng-kaleng ini. Berat. Tuh. Allah Akbar. Useng berapa kilo ini? Tuh. Wah, beneran tuh. Iya. Buset. Tuh, wah. Ikannya enggak ada yang kecil, Bang. Tuh. Berat banget ini. Ada 10 kiloan lebih kayaknya ini. Berat banget. Tuh. Ikannya besar-besar banget ya. Tuh, Bang, cemongnya. Mantap-mantap. Tuh. Wih, serem ini. Kasar-kasar juga saya banget. Ah, ini ada gedenya banget ini. Tuh. Besar-besar, Bang. Mantap ya. Korang nih, tadi nih. Yang punya korang tadi nih. Dengan abang siapa, Bang? Maaf. Galang, Galang. Abang Galang. Dari mana, Bang? Bima. Bima? Iya. Di sininya? Tinggal nih? Tinggal di Jakarta Utara. Ah, saya sama saya. Jakarta Utara belum mana, Bang? Swadaya. Swadaya apa Swasembada? Swadaya, depan kelurahan. Oh, Swadaya. Depan wali kota juga ya? Enggak, depan kelurahan Sukapura, Pak. Oh, Sukapura? Iya. Oh, iya, iya. Siap, siap, siap. Asal dari Bima ini. Itu tadi, orang itu? Iya. Mantep. Aduh, sayang banget gak ngeliat gentaknya ya. Aduh. Tiketnya di sini 50.000 bener bang ya? 50.000. Tiket 50.000 tapi kan uset cemongnya. Tuh. Spotnya nih. Bener naik perahu juga bisa. Bisa.